mau video grading seperti barusan? Yuk, begini caranya. Halo Sobat Editor, yang sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Dan yang baru gabung di channel Power Editor, bisa nyalakan notifikasi biar mendapatkan video-video terbaru setiap harinya. Oke, di sini kita akan share bagaimana caranya grading atau ya color grading. Itu mudah sekali bagi yang belum bisa atau baru belajar ataupun pengen simple dengan Filmora 12. Di sini kita akan membuat grading dengan cara matching color dengan satu klik saja. Pertama-tama, di sini saya menggunakan 3 klip video ya. Kita contohkan dari 3 klip video ini. Di sini ada yang video berisi manusia atau orang berjalan, kemudian dari landscape, kemudian satu lagi landscape juga tapi pada malam hari. Kita akan cari color yang akan kita matching dengan gambar. Pertama, kita cari dulu di Google. Kalian bisa mengetikkan apa saja yang kalian cari. Misalkan saya akan mencari scene Harry Potter color palette. Untuk contoh gambarnya, kita ambil gambar yang jelas ya. Misalkan saya akan mengambil gambar ini. Nah, gambar ini kita akan copy. Yang ini saja ya, coba ya. Nah, yang ini. Nah, kita copy dulu atau save. Oke, kita kasih nama, salah, itu web. Oke, kita usahakan dia bentuknya itu PNG ya. Apakah dia PNG? Oh, udah, JPEG. Bisa JPEG juga, yang penting gambar. Oke, satu lagi mungkin yang ini ya. Kita akan save dulu. Oke. Kita coba dengan 2 gambar saja. Oke, gambar 2 kita masukkan. Kemudian gambar 1 lagi. Mana tadi gambar 1 ya? Oke, ini kita masukkan. Oke, untuk caranya kita masukkan saja 2 gambar ini, ataupun satu-satu pun bisa, nggak apa-apa. Untuk pertama kali, saya ingin mengubah dari gambar video ini. Atau video ini kita akan matchkan dengan video yang ini ya. Caranya yaitu, klik video yang akan kita matchkan atau kita color. Klik color match. Kemudian, pada di sini udah ada comparison atau perbandingan ya. Untuk current scene di sini itu adalah video yang akan kita ubah warnanya, sedangkan reference itu adalah sumber dari video atau gambar yang akan kita matchingkan dengan video kita. Di sini saya akan mengambil yang ini ya. Kita, nah yang ini dulu. Kita matchkan, apakah bisa? Dan langsung berubah. Kita pencet OK. Maka videonya akan berubah menjadi seperti ini. Ini sebelumnya, dan ini setelahnya. Mungkin kita perbesar supaya lebih jelas. Nah, ini video setelahnya, dan video sebelumnya seperti ini. Oke, ini video sebelum di color. Dan ini sudah di color. Oke, seperti ini. Oke, kita coba sekali lagi pada video ini. Kita akan ubah warnanya dengan cara color match, kemudian kita comparisonkan dengan gambar yang kedua. Oke, kita klik match.
kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini video sebelumnya, kita perbesar. Coba kita cek. Ini sebelum kita color. Dan setelah kita color, akan berubah menjadi seperti ini. Sebentar, ini videonya lumayan lag ya. Kita ubah menjadi seperti ini. Kita perbesar. Oke. Oh iya, mungkin untuk perviewnya, kalau misalkan masih lag, bisa kita turunkan quality-nya. Untuk quality-nya ini tidak akan merusak dari hasil ya, karena ini hanya preview biasa. Oke, untuk terakhir kalinya, kita coba sekali lagi. Klik kanan, color match, kemudian kita matching-kan dengan warna yang ini, coba ya. Kita color match. Oke. Nah, jadi sebelumnya seperti ini. Kita perbesar. Oke. Dan menjadi seperti ini. Oh, ini ternyata terlalu cerah misalkan. Pengen kita turunkan, bisa. Caranya di sini di kiri di kanan bawah. Di sini ada color match. Color match ini kita bisa turunkan di value-nya ya. Nah, seperti ini. Mungkin sedikit demi sedikit ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, begitu saja cara color match pada aplikasi Filmora dengan sekali klik saja. Bisa membantu. Thanks yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Share, like, and comment jika itu bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. And next video, see you.